Bola pertama dari KRA Putra. Sekarang Yudho nampaknya akan menguasai konsentrasi dia. Set lakukan. Pakan di sana sodorkan kembali ke depan. Karet. Indah poin. Buat Putra Altino. Satu kosong sepuluh geser ke belakang salah seorang pemain Putra Altino. Lakukan konsentrasi dia pendek dan ada tengah tiga kode utangkan kembali di ini. Aldi di sana masih bisa selamatkan bola dorong kembali Parman Arif ke depan. Masih bisa selamatkan bola Lombok. Dengan cantiknya kembali sodorkan Seto Wimbo. Dan di sana umpankan kembali selamatkan Dang Arif di sana. Masih bisa selamatkan Aldi umpankan kembali seorang Aldi. Bagus sekali seorang Aldi. Indah poin satu sama. Orang Didi center handal dari Kaira Putra pendek bola tengah terima libero sodorkan berkuitnya serangan. Poin bertambah buat Kaira Putra 2-1. Panggil lagi seorang Didi. Dibabal sebentar pendek bola tengah terima dengan santainya libero sodorkan ke belakang. Masih bisa terima umpan kembali Aldi sodorkan. Terima libero umpan kembali Arif. Terima Arga kembali Aldi bisa membantu. Masih bisa selamatkan bola umpan kembali Arif. Tiga satu. Balik Didi set lakukan sudah. Terima dengan cantiknya kembali umpankan Arif. Bagus sekali Arif Aul ini. Tiga poin pun terjadi 2-3. Nah, ayo gol makur ngepur. Orang Seto set lakukan terima mode umpankan ke belakang Arif. Masih bisa selamatkan bola umpankan kembali Arif di sana. Tidak masuk. 4-2. Lima geser ke belakang seorang Adi. KRA Putra pendek bola terima libero. Arif placing bola terima Didi sodorkan namun ke depan Godel. Bagus sekali seorang Godel. 5-2. Balik poin buat KRA Putra. 5 geser ke belakang seorang Adi. Timang bola sebentar. Pendek bola dengan terima libero sodorkan kembali Charles Endang. Terima di sana Kuple. Sodorkan Arga. Dorong Mahmud. Terima libero di sana umpankan kembali di sana ke belakang Arif. Espo nampaknya bagus sekali seorang Arif. Tidak poin 3-5-7 geser ke belakang bola bola dorong. Selep lakukan seorang Arif. Terima dengan jantainya umpankan kembali ke depan Gomer. Tidak masuk poin bertambah buat Putra Aldino. 4-5 lagi-lagi nomor punggung 7 seorang Arif Pau. Timang sebentar aku panje. Pendek bola Arga di sana dengan jantainya umpankan Didi ke depan Godel. Langkaran menyentuh net seorang Godel 5 sama. Balik, timang bola sebentar seorang Arif. Terima Arga dengan santainya umpankan kembali ke belakang Mahmud. Baseball. Pindah poin buat KRA Putra. Skor berubah menjadi 6-5. Tiga geser ke belakang seorang Kuple. Lakukan pendek bola dengan terima libero umpankan baseball. Endang di sana sodorkan Didi. Racing ball seorang Kuple. Masih bisa selamatkan bola umpankan kembali seorang Rapat poin bertambah 7-5. Kuple geser ke belakang pikir handal yang dimiliki KRA Putra. Pendek bola depannya terima Arif. Sodorkan kembali ke belakang santek. Lima dengan santeknya kembali sodorkan di sana ke depan Aldi. Bagus sekali seorang Aldi. 8-5. Maupun dipindah oleh pesiati dari kota Putra Aldino. Langkah pertandingan di berhentikan sebentar. Alah saya kawan. Jalan-jalan. Duit panjang telah dibunyikan.
dilanjutkan kembali komplain di sana 85. Harim bisa mengumpankan Parlan. Bagus sekali Parlan Halim, pindah poin pun terjadi buat Putra Agino 68. Ikan Handa geser ke belakang nomor 5 serang Andang. Bak bola sebentar membuat sebuah sentrasi dia. Pendek bola datangnya terima Ali dengan santai yang umpankan ke belakang Mahmud. Bisa selamatkan bola nomor kembali di sana. Attack serang Ari. Terima Ali dengan santai yang umpankan kembali pada Pancos. Lesimbo saja bola umpankan kembali serang Parlan. Masih bisa selamatkan bola dorong kembali ke belakang Sena Chos. Terima kembali kita menempatkan ke belakang. Poin 96. Mahmud timbang bola sebentar lakukan sependek bola datangnya terima dengan santainya setorkan kembali Seto Parlan di sana timbang setorkan kembali orang Yudo menentunya pindah poin 7-10 Rajib di sana lakukan sependek bola 3 timbangkan dengan santainya umpan ke Jos bagus sekali. Last 10 poin. Udah. 11-7. Set lakukan seorang gode. Arif di sana sendek kaseto terima kembali gode umpan down. Bagus sekali seorang Yudo. 12-7. Arek eleh jadi iya ya. Arek eleh jadi menang dek iya ya. Gode geser ke belakang lakukan set yang berhanda. Pemain KRA Putra lakukan set. Pendek bola. Masa membawa kebongnya pindah poin ke Putra Aldino. Geser ke belakang Parlan Halim. Lima bola sebentar lakukan sependek bola dengan lima Mahfud. Dorong kembali pekat tek model. Lima Parlan dan dorong kembali secara laksin. Long ball saja terima umpan dan Mahfud kembali jauh. Sayang tidak masuk serang Yudo. 9-12. Kembali serve seorang Parlan Halim lakukan serve konsentrasi dia pendek bola. Lima kode dengan santai umpankan kembali ke depan di sana Aldi. Masih bisa selamatkan bola umpankan kembali di sana Aldi. Sontek terima Parlan dengan santai sontek kembali bagus sekali umpankan kembali di sana Yudo. Bagus sekali seorang Yudo. 13-9. Yudo geser ke belakang Peter Handa yang dimiliki KRA Putra. Pendek bola datangnya terima di sana di dengan santai umpankan. Bagus sekali dibayarkan dan tidak poin dari Putra Agino. 10 geser ke belakang salah seorang pemain Putra Agino lakukan konsentrasi dia. Bola dorong bola. Tiba belas sebentar berpuluh 10 salah seorang pemain Putra Agino lakukan sependek bola datangnya terima Mahmud umpankan kembali jauh. Masih bisa tidak sampai nampaknya. 11-13 lagi-lagi nomor 10 tim bola sebentar lakukan set. Terima umpan kembali sana Kupil. Bagus sekali pindah poin. 14-11 sang center Handa seorang Didi. Nomor punggung 6 lakukan sudah setnya terima aksi umpankan. Terima umpan ke play. Oh Aldi mantap gila walaupun dipendung dua pemain tapi cepat. Tunggu kali pelanakan. 14-11 lakukan terima sodorkan kembali Jos kode habis yang umpankan Aldi. Kali ini terlalu pendek yang mutinnya pindah poin 12-15. Seto pendek datangnya bola terima kode sodorkan ke depan Jos. Oh tesbo bagus sekali seorang Mahmud. 16-12 lagi-lagi geser ke belakang nomor 5 serang Aldi. Luting pendek bola terima lebar umpankan ke depan. Bagus sekali serang Naci. Berpunggung 3 pindah poin pun terjadi buat Putra Adino 13-16. Ucuk geser ke belakang bom berhanda Putra Adino seorang Aib mau timbang bola sebentar lakukan set. Set lakukan pendek bola terima Arga dengan santai umpankan kembali ke depan di sana Godel. Banyak seorang Godel. 17-13 kumpul geser ke belakang
putra handa yang dimiliki Kaira Putra. Pendek bola datangnya terima Arif dengan santainya satu dan presento. Bagus sekali masuk serang laci. 14-17. Geser ke belakang seorang andang timang bola sebentar dan memacet bola sentrasi dia. Pendek bola datangnya umpatkan kembali ke depan. Bagus sekali seorang Godel. Sentekan maha dengan susah payah seorang andang. 18-14. Mahmud. Pendek bola datangnya terima Arif umpatkan kembali ke depan. Tidak dapat diselamatkan seorang Mahmud. 15-18. Bagus sekali seorang Marlan Halim. Laci melakukan sudah setnya pemain putra Andi dalam merebut 3 umpatan diri ke depan di sana Godel. Bagus sekali seorang Godel. Match point pun telah berlalu. Lampu merah sudah berkedap kedip. Mampukah mengakhiri babak pertama ataukah penyakit kelas wang masih menyebar? Tendang kata Pohati. Penyakit kelas wang masih menyebar di lapangan bola politer cinta Kapol Pat ini. 16-19 seorang Marlan Halim nomor punggung 6. Jumping service nampak ketimbang bola sebentar. Peras terima dengan santainya Arba umpatkan bekan dan Godel. Habis wasila. Pertandingan babak pertama dimenangkan oleh Kaira Putra dengan skor 20-16. Ayah ini berarti gue lebih as. Ayah ini domba. Acan ya. Lumayan. Kita lihat lagi pandangan mata kita ke lapangan penonton yang beriman. Anda sering ibu kita bahas sebentar poin Kaira Putra. Yang bola dan yang terima pertandingan yang untuk kita Wipo. Heading serang Aldi. Tidak poin pun terjadi. 17-20. Perlu geser ke belakang. Sebelakukan gandeng yang bola dan yang terima sedangkan kembali ke depan di sana. Jauh. Bagus sekali serang Aldi. 21-17. Geser ke belakang nomor 6 Kaira Putra. Corak kiri sang senior senior lakukan sir. Tinggi bola terima dengan santai umpan ke daun. Bayar pantan seorang pau nomor punggung 7. Koper handal Putra Andi Lovina poin pun terjadi. 18-21 kasih itu geser ke belakang center handal dari Putra Andi Lov. Terima Arga umpan ke Mahmud. Bagus sekali seorang Mahmud. 22-18. Geser ke belakang nomor 5 seorang Aldi di lapangan sebentar lakukan set. Sebelakukan Aldi. Terima libero dengan catanya umpankan. Terima kuple di seorang bagian kuple. Bagus sekali seorang kuple. 23-18. Sebelakukan seorang Aldi. Terima sodor dan kembali. Marlan Halim. Bagus sekali pindah poin pun terjadi. 19-23. Halim Aul. Terima hati dengan santai dan batang kembali ke depan. Godel. Kaseto. Bayang terjadi Kaseto. Pindah poin pun terjadi 24-19. Kuple geser ke belakang. Sang Twinker handal Kek Putra. Terima di bawah pantar ke depan Marlan. Oke, rapat 25-19. Yang jauh tertinggal dalam angka tim Alpo dipinta oleh Pesiabung dari Putra Abino. Tanda pertandingan berhenti sejenak. Tim Alpo nyumbang bakun. Kecil lah, anu ya, aku gak boleh. Tangan lanjutkan kembali serang kuple. Sudah terima di sana, libero umpankan kembali ke depan Marlan Halim. Keluar tempatnya. 26-19. Kuple di sana. Apa yang terjadi dengan para pemain Putra Abino? 27-19. Kembali timang bola sebentar konsep konsentrasi kuple.
Lima Arif bisa diumpankan kembali ke depan. Jauh seorang Acim. Dorong kembali kode ya. Nombol tinggi ke belakang. Terima di Perosa. Dorongkan kembali ke depan di sana. Panglang. Masih bisa selamatkan bola. Umpankan kembali ke depan di sana. Sontek. Terima dengan cantiknya kembali. Dorong saja ke depan. Panglang. Bagus sekali serang Panglang Halim. Lima dengan cantiknya umpankan, masih bisa selamatkan bola. Lima dorong saja, masih bisa selamatkan bola. Cus terlima kembali, dorong saja ke depan di sana. Placing bola sayang sekali seorang Godel. 21-27 lima geser ke belakang seorang Endang. Pikir Anda Putra Agilo terima di sana. Harga umpankan Cus keluar. 22-27 lagi Endang geser ke belakang. Pikir Anda Putra Agilo lakukan sebuah konsentrasi dia. Putih pendek bola terima umpankan kembali ke depan di sana. Cus masih bisa selamatkan bola umpankan kembali. Parlan bagus dari Parlan Halim. 23-27 dibautkan dipinta oleh spesial tim dari KRA Putra. Tanda pertandingan berhenti sejenak. Imbautkan membanggakan. Aduh asok. Alah. Lipan jang telah dimunikan Bapak Wasim. Tanda pertandingan dilanjutkan kembali Endang di sana. Lutin pendek terima harga dengan catanya. Sotorkan kembali ke depan di sana. Jauh. Bagus sekali seorang Bonio. Los blok nampaknya pindah poin 28-23. Geser ke belakang seorang Mahmud lakukan sebuah konsentrasi dia pendek bola depannya. Terima dengan catatnya kembali belakang ke depan di sana. Parlan Halim bayar bantan. Parlan Halim nampaknya kali ini bagi MVP seorang Parlan Halim. 24-28 sebelakukan seorang Lacit. Terima Mahmud umpankan kembali ke depan. Oh, apa yang terjadi? Tidak poin pun terjadi. Nampaknya buat KRA Putra 29-24. Dua kisir ke belakang seorang Kode lakukan sempat sentrasi dia. Pendek buat terima di pada dengan cantik. Umpankan kasih ke kembali seorang Parlan. Keluar 30-24. 30-24 lagi yang diserang Godea. Timang bola sebentar. Pendek bola terima libero dengan santai. Umpankan jauh. Netting nampaknya. Seorang pemain berpunggung 10 Putra Agino. 31-24 lagi seorang Godea. Timang bola sebentar. Masih bisa selamatkan bola. Satu orang kembali ke depan. Jangan Parlan. Masih bisa selamatkan bola. Umpankan kembali Adi. Sudah Parlan Halim. Tidak poin terjadi 25-31. Parlan Halim timbang bola sebentar lakukan konsentrasi dia. Jumping service tampaknya. Kelas kali sudah. Banter kembali ke depan saya Jos. Masih bisa selamatkan bola umpankan kembali Parlan Halim. Apa yang terjadi Parlan Halim? 32-25. Untuk geser belakang pinggir handal dari KRA Putra pendek bola datangnya terima dengan santainya umpankan kembali ke depan di sana Jos. Arif Pau bagus sekali cerdik pemain yang satu ini. Punggung 7 pemain Putra Aldino pindah poin 26-32. Sepelakukan Putra Aldino terima dengan santainya kembali ke depan. Oh, ini salah bola atau gimana masuk? Masuk 33-26. Ini geser ke belakang sang center handal. Dimana cantiknya kembali umpankan ke depan di sana Arif. Bisa selamatkan bola dorong kembali ke depan di sana Sontek. Masih bisa selamatkan bola. Tidak poin pun terjadi. Balas 27-33. Masih geser ke belakang pemain Putra Amin dalam konser. Pendek bola datangnya. Wih,
34-27. Pertandingan jantinya bakal kembali ke depan di sana. Joyce masih bisa selamatkan bola, bakal kembali ke belakang Arif. Tidak baik buat kita mencari. 28-34. Besar ke belakang nomor punggung 7 seorang Arif. Terima dengan jantinya kembali ke depan. Masih bisa selamatkan bola, dorong kembali di sana, kasih ke Parlon. Bagus sekali poin bertambah 29-34. Pindah. Arif geser ke belakang nomor 7. Tembak bola sebentar, nomor pasir pendek, bola ditanya terima Arif. Pantang kembali jauh. Langgaran seorang bola, pindah poin pun terjadi. Buat KRA Putra 35-29. Kita geser ke belakang sarang kumpulai dan panser. Pending bola dan tanda terima dengan santai yang bertanggap tapi bisa kecos. Bagus sekali seorang Lacin. Pindah poin pun terjadi 30-35. Kita geser ke belakang sarang kumpulai dan konsentrasi dia. Rutin pendek terima dengan santai yang bertanggap Joyce. Masuk 31-35. Dari sebelah umpan pendek bola tertangkap terima dengan jantinya yang bersatukan ke depan. Tesno pindah poin buat KRA Putra 36-31. Mahmud geser ke belakang umpan sebak bola sebentar. Sebelah umpan pendek bola tertangkap terima Arif umpankan sebak kembali ke depan salah Parlon. Pindah poin pun terjadi 32-36. Haji melakukan set terima dengan cantiknya harga umpatan kembali ke depan di sana Charles. Bagus sekali seorang model. Pindah poin pun terjadi buat KRA Putra 37-32. Dua keser ke belakang seorang model melakukan sebuah konsentrasi dia. Selakukan pendek bola terima umpankan kembali ke depan di sana Parlon. Masih bisa selamat. Oh sayang Seto. 38-32. Odea di sana lakukan sependek bola terima. Sodorkan kembali ke depan Parlon. Luar match point pun telah berlalu. Lampu merah sudah berkedap. Bagulah mereka bebas di partai semifinal KRA Putra. Adoko penyakit nasuhan masih menyebar. Kita saksikan Arif masih bisa selamatkan bola. Mahmud blessing ke belakang. Masuk dan habis hasilnya berkarya dari kemenangan KRA Putra dengan skor 40-32. Terima kasih kepada kedua para pemain yang sudah menyaksikan pertandingan satu hari untuk diperbincangkan. Sampai berjumpa selesai sholat Isya. Terima kasih. Ya, ternyata. Ah, ayo. Si, ya, apa,